Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agnes Setiawan, di edisi vlog Guru Geografi. Kita akan coba lanjut lagi untuk membahas soal UN Geografi tahun 2017 untuk SMA. Ya, langsung saja. Ya, nomor 46 ini. Nomor 46 ini tentang pengembangan wilayah. Di sini ada gambar, ya. Pertanyaannya, pengembangan kota seperti gambar akan lebih pesat pemekarannya ke arah apa dan karena apa? Ini adalah logika bagaimana pengembangan sebuah wilayah ya. Nah, ini pilihannya nomor 1 ada udaranya sejuk, ada 2 karena lahannya luas, 3 harga tanah murah, 4 daerah maritim, 5 pusat aktivitas penduduk. Nah, ini adalah logika dari sebuah pusat pembangunan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ini kita lihat. Ini yang titik tengah ini adalah kutub pertumbuhan atau pusat pertumbuhan. Ketika pusat pertumbuhan ini sudah crowded, sudah penuh, maka dia otomatis akan mengembangkan ke daerah sekitarnya. Nah, bagaimana syarat pengembangan wilayah ini? Nah, caranya seperti ini. Ya, kalau itu daerah pegunungan atau daerah hutan, ini jangan diapa-apain. Jadi, jangan kamu jawab nomor 1 dan 2, karena daerah ini daerah fungsi ekologis. Ya, fungsi ekologis pegunungan hutan ini tidak boleh menjadi daerah sasaran pengembangan lainnya. Nanti kalau ada misalkan pengerusakan hutan kan harus dibangun pemukiman dan lain kan akan merusak ya. Nah, jadi jangan milih antara 1 dan 2. Nah, tinggal ini logika lainnya adalah yang paling paling agak mungkin lebih cenderung dominan ini antara industri dengan pembangunan ini ya, pembangunan. Nah, ini saya kalau soal nomor ini kayaknya kalau menurut saya kurang begitu baik karena ini maksudnya pembangunan seperti apa ya, pembangunan apa ya, nomor 3 ini ya. Kemudian nomor 5 industri pusat aktivitas manusia. Nah, logikanya di saat ini ya, pengembangan wilayah baik ke daerah industri atau daerah mungkin ini pembangunan, ini ya sama aja. Coba kita lihat misalkan daerah, kalau di Jakarta ya, ada Cikampek, Cikarang, itu kan sentra industri. Nah, pengembangan wilayah kan ke sana. Sekarang ada Meikarta, ada kota Delta Mas, lain-lain, itu kan ke arah pusat industri. Jadi ini bisa benar juga kalau menjawab 5 ini ya sebetulnya. Karena ini pusat aktivitas manusia. Mereka butuh pemukiman, butuh jalan, akses. Nah, ini bisa juga secara logika. Ya, kalaupun ini misalkan daerah pembangunan kosong, ya ini bisa juga. Ya, misalkan daerah apa ya, nggak tahu ya. Ini alasannya karena harga tanah murah. Ya. Memang syarat yang paling krusial ketika akan mengembangkan sebuah wilayah adalah harga tanahnya harus tidak terlalu tinggi. Ini kan untuk membangunnya dan lain-lain. Tapi mungkin untuk nomor 46 ini, ya, yang membuat soal mungkin dia lebih mengarahkan kepada jawaban yang daerah pusat ini pembangunan. Jadi karena harga tanahnya murah. Ya, jadi jawaban nomor 46 mungkin yang C ya. Nomor 47 pernyataan satu kaya akan sumber daya alam ya. Kemudian yang ke 2, sarana dan prasarana transportasi memadai. 3, kondisi iklim bervariasi. 4, sumber daya manusia yang baik. 3, luas wilayah yang cukup. Faktor yang menentukan suatu wilayah dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ada pada angka. Nah, yang mana nih? Faktor apa yang menentukan sebuah pusat pertumbuhan? Ya. Nomor 1, kaya akan sumber daya alam ini pasti ya. Ini sebagai modal dasar pembangunan. Jadi jawab yang ada nomor 1. Nah, kalau yang tidak ada nomor 1 berarti bukan. Nah, kamu eliminasi D dan E, berarti tinggal A, B, dan C. Ya, 1, kaya sumber daya alam, kemudian sarana dan prasarana transportasi memadai. Ini bisa menjadi pusat pertumbuhan karena untuk mobilitas barang jasa kan namanya pusat pertumbuhan dia harus mobile ya, kayak gitu ya. Jadi harus cepat. Kemudian yang terakhir faktor yang menentukan adalah yang 1, 2, dan 4. Sumber daya manusia yang baik. Ya.
sebagus apapun sumber daya alam, sarana transportasi, tapi kalau tidak didukung manusia-manusia yang punya skill, maka mereka tidak bisa membangun sebuah pusat pertumbuhan. Jadi, jawaban yang nomor 47 adalah 1, 2, dan 4. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 48. Ini teori titik henti. Ada penduduk kota A 5 juta, B 200 ribu, jarak A ke B 60 km. Jika A dan di antara A dan B akan didirikan rumah sakit, maka lokasi ideal yang tepat adalah. Nah, ini kan rumusnya sudah kalian tahu ya, rumusnya. Nah, ini kan saat titik henti sama dengan jarak AB dibagi 1 tambah akar penduduk B per A atau penduduk A per B. Nah, kita akan coba langsung saja biar lebih mudah ya, biar lebih mudah. Nah, bagaimana caranya? Kita kan sudah tahu ini ya. Jadi apa? Tadi rumus titik henti itu sama dengan jarak ya, jarak kota A ke B berapa? 60 km ya. Dibagi 1 ditambah akar, ambil penduduk yang paling banyak tuh biar mudah ya. 5 juta ya, 5 juta ya, seperti ini. 5 juta dibagi ya, mohon maaf, dibagi 200 ribu. Nah, kalau seperti ini akan lebih mudah ya. Kita operasikan dulu yang di akarnya ini kan, saat kita coret ya, 5 nolnya coret ya kan, tinggal 50 bagi 2. 50 bagi 2 adalah 25, jadi akar 25 ya. Jadi dari mana 25 tadi? 50 dibagi 2 ya. Akar 25 adalah 5. 1 tambah 5, 6. Berarti tinggal 60 bagi 6. Kan mudah ya. 60 bagi 6 sama dengan 6 bagi 61. Ya, no, ini berarti 10 km. Dari mana 10 km? Karena tadi ini rumusnya akar A, penduduk kota A dibagi B, karena A yang paling banyak, maka ini ditarik dari kota B ya, 10 km dari kota B. Jadi jawabannya yang B. Kalau misalkan kamu nanti soalnya yang paling banyak itu yang B ya, misalkan jadi B per A, maka nanti jawabannya dari A gitu ya, biar mempermudah. Oke ya. Nomor 49, kita lanjut ke materi negara maju berkembang. Ada peta buta negara-negara maju pada huruf X, Y, dan Z pada gambar adalah. Ini benua apa ini? Ya, ini benua apa ini? Amerika. Ini apa? Afrika, Eropa, Asia ya, kemudian Australia. Nah, di ini benua Amerika ini apa? X ini adalah Amerika Serikat. Di Eropa, negara maju mana ini? Prancis ya. Ini adalah Jepang. Ini sudah mudah sebetulnya kalau kamu ngasih peta aja deh. Misalkan tadi kan apa? Yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini Amerika ya. Kemudian di Eropa kita punya Prancis ini ya, kita punya Prancis. Kemudian di sebelah timurnya adalah Jepang. Jepang ada di sini, ini Jepang ya. Nah, ini Jepang ya. Jadi kamu harus banyak-banyak membuka atlas atau peta Google Map ya, supaya paham di mana posisi negara-negara maju atau negara berkembang. Nomor 50, nomor terakhir, model pembangunan di negara maju adalah A. Mengembangkan wilayah peruntukan industri, mengembangkan fasilitas daerah pinggiran, membangun wilayah di daerah pinggiran, membangun wilayah sesuai perencanaan, membentuk wilayah untuk mengatasi masalah. Nah, bagaimana sih sebetulnya pembangunan di negara maju itu ya, modelnya itu seperti apa? Ya, kayak gimana gitu? Ya, modelnya itu. Ya. Apakah tertata atau tidak? Ya, nah, pastinya jawabannya adalah sesuai dengan perencanaan. Negara maju itu pasti membangun suatu daerah, dia pasti sesuai dengan perencanaan. Tidak ada master yang tanpa master plan. Jadi tidak akan ada atau jarang sekali muncul pemukiman kumuh ya, rumah di bantaran kali, karena semuanya sudah didesain, ada modelnya, direncanakan.
Daerah sungai tidak boleh dihuni ya. Di bawah kolong jembatan tuh nggak boleh ada misalkan apa pemukiman dan lain-lain. Nah, jadi sesuai dengan perencanaan. Baik itu ya pembahasan untuk UN Geografi sudah selesai nomor 1 sampai 50. Semoga kalian bisa belajar ya dan nanti bisa bisa mengerjakan soal UN Geografi dengan baik dan lancar. Oke, tapi sebelumnya saya akan sedikit berbagi informasi dulu nih buat kalian yang ya yang masih bingung jika ingin mempelajari materi pelajaran. Nah, ini saya hadirkan ini Kuiper Video ya, Kuiper Video. Kuiper Video itu sebuah layanan startup pendidikan nih, bimbel ya, bimbingan berbasis online. Nah, kamu nanti kalau gabung Kuiper itu bisa mendapatkan ya layanan pengajaran materi-materi yang sesuai dengan kurikulum nasional ya, baik SMP, SMP itu kelas 9. Nah, SMA semuanya kelas 10, 11, 12 ada SBMPTN, ada UN juga ya. Jadi ini contoh tampilan Kuiper. Ya, jadi nanti ini kayak Facebook aja gitu ya. Nah, kamu bisa pilih materi nanti ya, materinya apa aja. Saya ambil contoh ya, materinya lengkap banget dan video-videonya juga bagus, ada latihan soal juga. Kita ambil contoh nih ya. Nanti ada Maudy Ayunda, saya ambil contoh nih ya. Kalau kamu mau belajar diajari oleh Maudy Ayunda. Nah, ini ada materinya nih, tinggal klik ya. Nah, ini kemudian ada videonya. Nah, saya klik ya, sejarah dan pengertian ilmu ekonomi ya. Nanti langsung Kak Maudy Ayunda akan menjelaskannya. Ya, tinggal klik. Nah, ya, tampilannya juga kita seperti les privat aja. Ya, ya. Deh, hal tersebut nggak lepas dari ilmu ekonomi. Ya. Ilmu ekonomi lahir bukan dari hasil proses pemikiran ilmiah atau eksperimen-eksperimen di laboratorium. Jadi, contohnya seperti ini. Ya. Kalau saya ulang dari awal, misalkan. Ya. Kita lihat. Kita lihat contohnya. Hai Kuiperian, nah, aku Maudy Ayunda. Aku mau sharing sama kalian tentang pelajaran ekonomi. Dulu aku suka banget belajar ini di sekolah, soalnya menurut aku intuitif banget. Sebenarnya ya, sadar atau nggak sadar, aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu nggak lepas sama sekali dari ilmu ekonomi. Dari dulu banget. Contoh, sebagai manusia kan kita butuh makan. Untuk makan kita ya, harus ada beli. Gambar-gambarnya, untuk beli animasi. Kita butuh uang. Jadi dan kamu untuk uang kita harus baik yang bekerja. Suka mendengarkan nah, atau di situ berarti kita lagi ngomongin suka tentang adanya dengan upaya gambar, yang semuanya di Kuiper ini untuk memenuhi kamu kebutuhannya. Bisa belajar terus misalnya maksimal. Kalau kita lagi ngomongin ya. Soal pedagang atau ada pasar, penjelasannya lengkap produsen, banget deh pokoknya. Konsumen, bank, ya. Semuanya deh. Nah. Hal tersebut nggak. Kemudian kalau kamu langsung mau ngejain soal nih ada nih ya, soalnya tinggal dikerjakan langsung. Ya, misalkan saya klik, akan langsung dapat bonus ya. Nah, ada pembahasannya juga. Ini tinggal klik kalau misalkan soal selanjutnya 2 ya. Ya, misalkan ya. Kemudian soal selanjutnya lagi. Nah, langsung ada pembahasannya nih. Nah, kalau salah ada tanda silang ya. Ini ada pembahasannya juga. Ya, nah, kamu dapat nanti informasinya, koinnya juga, lain-lainnya. Nah, jadi ini contoh soalnya kayak gini ya. Kalau mau kembali lagi ke topik yang lain, silakan misalkan ini, kemudian ada banyak tuh. Ini baru yang materi mau di Ayunda ya. Kalau yang lainnya, ini ada lagi nih ya, misalkan kembali ke menu awal. Ya, ada banyak, ada materi persiapan atau intensif UN ya, bank soal, kisi-kisi, semuanya ada. Jadi kamu akan lengkap banget ya, lengkap banget. Nah, bagaimana cara gabung di Kuiper Video? Caranya, ya, caranya adalah dengan langsung untuk daftar ya, bikin akun, kemudian kamu pilih paketnya mau yang SMP atau SMA dan nanti tinggal lanjutkan aja. Kalau kamu mau dapat harga yang murah, maka kamu harus masukkan kode diskonnya. Nah, saya sendiri punya kode diskonnya, jadi caranya kalau mau dapat kode diskon dari Seragnas, kamu buka di Google ini ya, nih, ya, kamu buka promo kuiper.wordpress.com. Ini ada halaman saya. Ya, kamu bisa lihat dulu di bawah, kemudian
ada info-infonya. Nah, ya. Nah, cek kode diskon Kuiper. Nah, kamu klik ini, kalau di handphone bisa langsung, kalau di laptop tinggal klik aja. Nah, ini nanti akan langsung ada direct SMS ke WA saya ya. Kamu tinggal kirim send ya, tinggal kirim send, nanti otomatis akan ada pesan ke WA saya dan saya akan langsung nanti sampaikan kode diskonnya. Ya, kode diskonnya lumayan loh, bisa sampai 20 atau 25%-an. Jadi harganya akan dijamin murah banget deh ya. Nah, kamu nanti setelah itu bisa akses materi-materi apa pelajaran ya, baik SMA maupun SMP. Yang SMA ada UN-nya, jangan lupa ya, ada UN-nya, ada kisi-kisi SBMPTN, trik dan tips untuk menjawab SBMPTN juga ada. Jadi itu info apa sekilas tentang Kuiper Video ya. Jadi bagi kamu-kamu yang masih bingung cari bimbel ya yang fleksibel, yang murah ya dan berkualitas, kamu bisa join di Kuiper Video ya, pakai kode diskon saya tentunya ya. Jadi jangan lupa ya, nanti bisa cek di sini ya, promokuiper.wordpress.com ya. Oke ya, baik, sampai di sini dulu ya video pembahasan UN dan apa profil Kuiper tadi ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.